Kalau macam-macam tinggal plak gitu. Pak, pak. Jangan ke saya juga. Kalau tenang kan, nggak joget. Selamat datang lagi di YouTube channel kita. Yeay, selamat pagi semuanya. Pagi-pagi aku minum susu almond dulu. Ini almond milk enak banget sih, parah. Oke, jadi ceritanya hari ini aku mau masak emperasi buat Zen sama Zunaira makan sekarang. Terus nanti aku mau suapin mereka pastinya, tapi kita mau suruh papahnya juga untuk suapin karena papahnya tuh agak lumayan jarang suapin. Nanti kita lihat ya. Oke, sekarang aku mau masak dulu. Enak banget loh ini, benar. Oke, sini. Bahan-bahannya sebenarnya juga belum menyiapkan banget ya. Aku mau masak salmon, brokoli, terus pakai nasi sama pakai kaldu. Kaldunya cara ini lagi aku panasin dulu karena ini dari freezer ya. Oke, kita siapin dulu ini. Enggak, ini dulu. Aduh, kita buka dulu guys. Jadi Zen sama Zunaira mereka masih pada di atas, jadi juga masih di atas. Satu aja cukup buat sekali makan, tidak dua. Oke, ini udah aku cuci. Jadi segini, aku sebenarnya sih kalau untuk takaran kayak udah mulai bisa mengira-ngira lah untuk berapa kali makan. Nanti kita lihat aja ini berapa kali jadinya. Ini aku motornya bener gak sih? Kalau udah sedikit tuh aku tuh takut. Jadi gini, didaduin aja, potong. Oke, taruh, sudah potong-potong. Terus aku minum dulu. Haus, Bu. Ini bukan iklan ya. Ini beneran enak banget. Oke, terus kita ambil panci ini khusus untuk masak emperasi. Ini dari Mother's Corn, bagus banget. Pancinya berat toh. Kalau macam-macam tinggal plak. Jangan ke saya juga. Oke, kita ambil oseng-oseng. Ini pakai ini aja deh. Suka panas. Nah, aku numisnya pakai belum itu. Tumis bawang putih, bawang merah. Bawang putih. Nih, beneran? Salah tau gak ngambil talon, karena tuh ini kecil, kalau gede. Saya gak muat nih. Geser, nanti bawang putihnya jadi bau salmon. Udah, tadi kelupaan ngiris bawang putih buat numisnya. Oke, udah, jadi aku numisnya pakai apa? Biasanya aku numisnya selalu pakai ini. Ini aku pakai ghee butter. Ini tuh harumnya dahsyat, enak banget. Harum, pokoknya semerbak. Kira-kira ngangin butter aja. Ini kalau pakai ini tuh kayak harum. Sedikit lagi. Iya sih, kerasnya. Aduh, kayak batu. Lu panasin dulu. Nyalain kompor ya kan. Kira-kira nanti mereka pada tahap nggak ya makannya? Ini kita lelehkan dulu. Tuh, harum banget guys. Kita
kita naikkan dulu ya butter. Saya tinggal tunggu panas. Terus kita masukin bawang dulu. Dia keluar dari sini. Kita tumis sampai harum. Harum banget. Jadi biasanya aku tuh kalau menu MPAS itu muter. Jadi biasanya di protein hewaninya tuh salmon, terus ikan dori untuk ikan-ikan. Terus aku kemarin habis nyobain kakap merah juga. Nah, terus habis itu nanti ke daging cincang. Daging cincang muter lagi ke ayam. Biasanya aku pakai ayam kampung ya, karena bagusnya untuk baby tuh ayam kampung bagian dada, karena bagian dada lebih banyak proteinnya, atau ayam kampung giling. Gitu. Terus kalau sayurnya biasanya brokoli, labu, wortel. Terus guys, aku memasukin gimana nih? Salmon. Ya, brokolinya kok ngikut? Lah jangan ngikut. Ya udahlah, ngikut aja. Ya Allah, astagfirullah. Nanggung ya? Brokolinya. Sebenarnya perbandingannya ya, kalau aku tuh si protein hewannya biasanya aku tambahin protein nabati juga. Oke, aku mau masukin nasi. Sebenarnya kadang aku tuh juga nasi, kadang biasanya aku pakai nasi organik ya, nasinya sendiri. Cuman kalau kayak biar cepet ya udahlah pakai nasi putih biasa aja. Sini tuh aromanya mana-mana usum makan. Terus aku kecilin dulu ya. Aku masukin kaldu yang udah aku panasin ini. Ini juga sebenarnya buat atur tekstur ya. Masukin kaldu. Resep ala aku loh. Kayak ya udah resep ala aja. Kita tunggu sebentar sampai meresap. Ini tuh kayak aku rekomend banget sih. Kaldu ini tuh aku pesen di apa Labon Maman. Iya benar kan Labon Maman. Nah, ya benar Labon Maman. Jadi kita enggak usah repot-repot untuk bikin kaldu. Mereka tuh udah nyediain, dan ini ingredients-nya tuh bagus banget. Sehat banget. Ada yang salmon, beef sama chicken. Mantap. Kita tunggu sebentar. Oke guys, ini udah meresap nih, bisa dilihat ya. Bisa dilihat airnya sudah surut dan si kaldunya itu udah meresap ke nasinya, ke salmonnya, udah jadi satu. Oke, kalau udah gini kita matiin. Shoot. Nah, terus kita siapin blender. Untuk food processor tuh aku pakai apa sih? Nah, untuk food processor itu aku pakai Baby Move. Ini pakai Nutri Baby Plus dari Baby Move. Karena ini menurut aku enak ya di sini untuk bisa ngukus. Di sininya blender, jadi nggak ribet gitu. Udah ada dua. Ini kayak simpel banget sih. Sebenarnya sih masak cukup pakai ini aja sih bisa juga sih. Kayak si salmonnya dikukus di sini, brokolinya dikukus, nanti tinggal dicampurin semua. Ini juga bisa. Cuman aku kayak lagi pengen numis aja. Atau biasanya pun aku pakai ini si slow cooker. Ini terbaik banget si slow cooker ini. Yang aku pakai ini merek si apa? Bear ini tuh parah sih. Ini keren. Karena dia kayak kalau misalnya bisa kita atur gitu berapa jamnya, gak akan overcook, gak akan bosong. Nanti dia otomatis pindah ke settingan warm. Jadi dia tetap panas, gak akan bosong gitu lah, pokoknya keren. Oke, ini blendernya. Tinggal kita masukin aja. Harum ya.
Dikit. Tuh kayak udah pasti banyak yang tumpah-tumpah. Nah, coba aku ambil opak ini. Ini udah satu set ya, masih. Kita coba blender dulu. Tapi aku ada tambahan lagi. Tambahan apa sih? Aku pakai keju. Nah, aku tuh bingung mau baby bell atau bell cube. Kayaknya ini aja deh. Baby bell ini. Bell cube atau baby? Bell cube atau baby? Bell cube aja deh. Bell cube. Atau baby bell. Ya udah, wes satu bell cube, satu baby bell ya. Udah rasa. Ya enggak apa-apa kan. Karena aku galau. Jadi ya udah satu bell cube, satu baby bell. Nah, kita buka ini emang agak repot ya ini si baby bell ini gitu. Dia tuh kayak lilin gitu. Aduh. Nih dia tuh lucu tau nih, dia tuh kayak lilin gitu kalau dibuka tuh enak-enakan. Enakan banget. Tangan aku bersih ya. Aku udah cuci tangan. Terus kita ambil deh kejunya. Nih. Cium. Tapi kayaknya cukup ya satu keju ya, enggak usah deh dibagi ini, takut kebanyakan. Dah, kita masukin keju, coba kita blender. Nah, ini kan biasanya kan kental banget ya. Kita coba dulu lah, nanti kalau kekentalan kita pakein lagi gitu kaldu. Taruh bawah. Ih, kotor dong. Tisu. Oke. Kita nyalain, terus kesini nomor 3. Kekentalan ya mbak? Tambahin itu deh. Iya, kental banget. Itu, apa? Kaldu. Kaldu apa air ya? Aduh. Nah, ini bisa untuk atur teksturnya lagi. Kayaknya kebanyakan ya. Sorry guys. Enggak guys. Bismillah. Tutup lagi. Kita lihat guys. Kira-kira teksturnya kurang. Oke lah segini enggak. Oke, ini kira-kira kayak gini nih. Bu Ibu dibikin teksturnya jadi dia enggak terlalu cair dan enggak terlalu kental juga. Jadi kalau dibalikin tuh kayak enggak langsung tumpah tuh kayak celup. Enggak biur banget gitu. Nah, di gini tinggal biasanya aku masukin ke nih, ke apa sih namanya? Kontainer untuk dibagi-bagi. Porsinya segimana? Oke, sudah pas banget ini bisa untuk 3 kali makan, berarti buat pagi, siang, sama sore. Pas tuh, 2-2-2. Mantap kan? Aku memang tepat memilih takaran masakan. Oke, ini wanginya udah harum banget. Tinggal kita menunggu Zen sama Zenaira. Kita menunggu dingin, dibuka dulu. Yaudah, berarti kita sekarang tinggal nunggu Zenaira sama aku, udah berapa suap? Tuh, mau ya? Udah dapet. Coba lintahin segini ya? Yuk dikit banget. Pas nguap nih. Kita masukin. Tuh, mau kali ini enak apa-apa banget nih. Menurut emang mau? Mau ya, bau-bauan sama papa soalnya. Tekotek anak ayam turun terberkotek. Senang dia pegang jenggot papa. Nih, Juni. Tuh, Juni mau sama mami. Gak apa-apa dia terbingung-bingung. Tuh, mau kan sama aku tuh, oke? Lagi dek. Lihat. Oh, di rapet lagi ya? Am.
Tuh rapet terus kalau. Berarti nggak berbakat nih. Parah nih, gimana nih guys? Gimana tuh, kita? Bener-bener rapet. Cuma memandang dong. Jenek. Malah mau muntah disuapin papanya. Emang abis jangan terlalu dalam, jangan kamu sendoknya mencolok sampai tenggorokan. Seger. Oh, triknya gitu aja yang ngobrol. Seger. Enak. Wih, A lagi, enak. Enak ya minum ya. Seger. Nyam. Tuh dipegang. Itu baju aku kena. Gak boleh. Emang mamam sendiri. Oh, mamam sendiri. Iya. Pinter. Mamam. Si mainan. Si mainan itu yang setir-setiran. Nyuapin anak gak segampang itu. Kadang kita juga butuh pancingan-pancingan atau kayak mainan-mainan. Ya. Gimana lu? Papa menyerah. Zahin. Tuh dia memandang doang. Cila malah pandang-pandangan. Gimana sih kalian orang? Amulu. Zain. Sayang ya sama bapak ya. Zain. Lihat itu malah sayang-sayangan bukan nyuamin. Nyam. Nyerah, saya nyerah. Hah? Tolong dilanjutkan. Nyerah dia, guys. Ah, gimana? Saya serahkan pada ahlinya. Aduh. Jadi belepetan semua muka, tangan. Tuh lihat, ini si Daira mau lo sama aku. Pinter. Ya. Ya udah, papa joget-joget kalau gitu kan gantiin tugas malas nih. Malas nih kan suapin. Iya. Dia berarti emang enggak mau sama papanya. Minum, pinter ya? Udah. Oh iya, maaf. Udah kenyang ya. Giliran kenyang aja dipaksa. Baru datang, udah selesai membalas mie. Enak. Minum ya. Pakai ini ya. Iya, minum dah. Habis, sore Zunaila. Senang ya disuapin mommy kan? Jadi kalo ternyata gak semudah itu buat nyuapin bayi ya. Butuh kesabaran. Tuh, minum aja susah. Awas, muntah ya dia mau minum aja. Tuh minum, masih minum aja gak bisa tuh gimana gitu loh ya kan. Lo mau digendong, kalau papanya mau berangkat ya. Udah minum belum? Udah. Benar. Dia mah biar cepet kali, udah. Udah ya, alhamdulillah. Dimain-mainin doang dia seneng. Alhamdulillah. Tuh, dikeluar-keluarin. Bukan dimainin, dia kan masih belajar. Dia tuh masih belajar minum. Udah ya, kenyang ya. Udah, berberes. Udah, alhamdulillah. Mau ikut bapak, kakak? Hmm? Mau ikut? Pinternya. Iya, sudah papa. Oke deh, sudah selesai. Ya, ya udah. Dadah semua, bilang. Jangan lupa like, comment, subscribe.
kita mau bersih-bersih dulu Juna sama Zen. Oke. Dadah. Dadah.